Cara masak sayur bobor daun singkong kecambah kedelai, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Di video kali ini aku mau masak sayur bobor daun singkong ya. Bahannya ada satu ikat daun singkong yang sudah aku petik dan aku cuci ya. Terus ada kecambah kedelai, bumbunya 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 biji cabai rawit, garam secukupnya, kencur, tempe sengit atau tempe busuk, ini nanti Royco secukupnya. Ini santan ecer dan ini santan kental, aku ambil dari separuh kelapa ukuran sedang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, daun singkong sudah aku rebus ya, terus bumbu sudah aku ulek. Terus ini daun singkong harus kita potong-potong ya teman-teman ya. Setelah direbus kita potong-potong. Kita potong-potong seperti ini. Lalu ini bumbu kita masukkan ke sini teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Ini santan encer kita masukkan semua ya. Sekarang kita rebus. Oke ya, kira-kira sudah mendidih. Kita masukkan dulu kecambah kedelainya. Lalu daun singkong kita masukkan. Oke teman-teman, kira-kira sudah mendidih seperti ini. Bumbu sudah matang ya. Kita tambah Royco secukupnya. Terus terakhir kita masukkan santan kental. Ya, kita tunggu sampai mendidih. Oke teman-teman, aku mau nyicipin, bumbunya sudah pas belum? Bumbunya sudah pas teman-teman ya, sudah terasa. Oke, kira-kira sudah matang, kita matikan api kompornya.